Oke, lanjut nyari treasure lagi di lokasi ini, Yao Guang Soal sama Mingyun Village. Ini sampai Salterae kayaknya. Jadi di sini di mana ini namanya? Kayak teluknya ya. Terus di sini. Sini. Bentar, agak ke sini. Satu di sini. Satunya di sini. Lanjut, yang di sini udah harus berdua. Ini. Terus ini. Terus ada lagi yang di sini, cuman gua udah ngelawan Fatui di belakangnya jadinya. Karena udah ngelawan Fatui sama ngambil itu. Next. Gua lagi fokusin yang di pantai dulu. Ini gimana ini? Di ini. Terus sini. Sini. Ini agak atas sedikit. Ini nama domainnya nggak bisa, nama ininya nggak bisa dimati. Terus lokasinya sekitar sini. Lanjutnya agak ke sini. Di sini ada 4. Nggak bisa deket lagi soalnya. 2 ke 4, 5 di sini. Terus ini. Sini juga. Oke, ini buat yang di pantai nih, Mas Yan. Udah 2-2. Terus jembatan ambil juga ya. Ada 3 di sini. Tengah sama pojokan. Ini banyak ini masalahnya, lokasinya bingung gua. Bingung nyarinya. Zoom in. Ini sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 6, 7, 8. Banyak lokasinya, buset. Terus di mana ini? Di atasnya ini. Sekitar sini. Lalu di sini. Ini. Pojokan ini. Danau 2. Gue juga sebagian banyak yang lupa, jadi nanti nyari lagi ya.
Oke, sisa berapa? Sisa sekitar 99. 100 kurangi 83, 17. Sekitar 17 ya. 16 lah. Oke, masih sisa 16. Selanjutnya ini dulu. Seberang langsung. Ada 2. Sini 1. Sini 1. Sini juga 1. Sini ada 2. Sini 1. Selanjutnya ini. Sisa 7. Sisa 7 ini, ini kayaknya di dalam ini ya. Ntar dicek. Terus di sini. Sama agak ke sini. Oke, udah waktunya mencari. Mulai dari sini. Oke, ini satu, belum gua buka. Oke, yang di sini gua zoom aja ya. Ini udah satu, dua, duanya ke arah robot itu. Nah itu dia. Itu ada pilar, kok pilar sih? Koitsu wa dou da? Elemental apa namanya? Reaction. Reaction ya. Elemental monumen lah. Ini di bawah ini. Ini harus pakai air, elemen air. Kore. Barbara. Tinggal ding. Koitsu wa dou da? Nah, ini persiapan ganti karakter. Ganti DPS. Kanarazu anata o omamori shimasu. Oke, yang ini udah ya. Tinggal buka doang. Dan ini waktunya ngelawan bebot. Halo bebot. Tanzai no na. Oke, robot udah. Tinggal ambil. Terus ini juga udah elemental reaction ya. Lanjut di sini. Ntar cari dulu. Oh, ini udah nemu. Tenggelam di pasir. Lanjutnya yang ini. Jadi ganti dulu buat free to play. Kalau semisal nggak ada siapa ini, Xiangling, kok Vizel, sorry, Xiangling kan mesti biasanya free to play kan dapat kaya sama Ember. Nah ini nyebrang.
di dalam air ya lokasinya. Oh, gak ke kanan sini. Sorry, sorry. Ini kan ada batunya. Lah ini, itu ada elemental reaction. Ini dia. Gua mau coba pakai ember sih. Oke. Koitsu wa dou da? Gua ember pasin sini kayak. Tanonda wa yo. Eh, gua tenggelam. Lihat. Boom. Wih. Buat yang free to play enggak ada siang link. Oke, okay, drop. Gua ambil drop dulu. Nah, ini. Ya, isinya badut. Terus ke sini dulu. Kiri ini. Kalau pengin cepat, pakai ember. Ember. Nah ini tinggal nyalain satu, dua, tiga, ini dia empat. Oke, yang ini udah pindah lagi sebelah. Oh, itu ada balon. Interaksi with balon. Oke, udah. Terus waktu. Sementara gua ngumpulin elix-elix dulu ya. Oh, ada dua. Oh, ada tiga. Kerucunya satu aja lu. Ada tiga cuy. Terus satunya nyebrang. Di sini udah kebuka.
quest-nya jangan lupa ambilin. Selanjutnya, ini apa ini? Box. Oh, box biasa, song. Sini udah, balik lagi ke sini ya. Ini tenggelam satu. Terus ntar yang di arah sini, kalau kalian belum ngambil, ada ya di pohon itu. Itu ada fatuinya. Itu dilawan, ntar dapet boxnya. Terus kalau udah di sini, oke, lanjut menuju sini ya. 1, 2, 3, 4 dan muter. Kalau misal di atas, gua skip dulu. Oke, yang di sini udah keambil. Lanjut ke bagian ini bawah. Nah, ini setengah tenggelam. Terus ke sini. Oh, coba. Kakak aktif. Ya, buat free to play bisa pakai Ember ya. Ember Zhongli, karakter main karakter Giyu. Oke. Jadi ini udah, sama ini udah. Oh iya. Misal ada karakter. Sekarang yang di sini ya. Nah, ini dibakar ini. Terus tinggal dihajar ini makinnya habis mic. Oh, belum mati. Oke, udah kebuka satu. Sekarang ini diajar. Oke, yang kedua udah ya. Terus yang keempat di atas sini tadi gua ngeliat. Nah, ini.
sorry. Ini yang keempat. Terus buku. Oke, udah semua. Lanjutnya ke sini kanan. Oh yay. Terus ini di mana ini? Ntar gua lihat dulu ya. Common chest, lokasinya di tebing-tebing. Selanjutnya juga sama. Di bawah. Yang di bawah itu yang sini. Nah, ini dia. Masih di bawah ya ini ya. Oke, yang ini udah, yang ini baru di atas ini. Siapin stamina. Nah, ini dia. Oke, udah dapet. Waktunya ngarah ke sini dulu. Ntar gua lihat. Common chest. Tetap di atas lokasinya. Ini masih tetap di lokasi yang tadi ya, belum kelar nyarinya. Nah, ini dia. Nah, susah banget nyarinya. Harus terbang dari atas. Oke, ini udah. Lanjutnya ke arah jembatan. Nah, ini dia di air-air. Gua skip dulu yang tengah itu, yang ini dibakar kayaknya. Oke. Yang tengah ini gua yang belum nemu. Apa di sebelah sini? Ntar gua lihat. Oh iya, ini sebelah sini.
Nah, masalahnya buat free to play tuh gua bingung cara naiknya ini. Oh, bisa lah. Oh, nggak bisa anjir. Oke, akhirnya bisa. Di lokasinya ini di mana ya? Dari arah tebing-tebing ini loh, di sini, sebelah sini. Pantesan nggak kelihatan. Lanjut. Oke, ini satu. Sengaja nggak gua ambil dulu. Ini berarti hapus. Terus di arah belakang sini, di bawah kayak. Nah, ini. Oke, dua. Sorry. Bukan yang ini ya. Oke, lanjutnya di depan ada kayak tenda. Oh, rumah. Di dalam. Baru hapus. Terus yang di sininya itu, oh, balon. Oli, oke, dapat. Oh no, jangan sampai kabur. Terus yang di sini sendirian. Gua ngambilnya nggak urut ya. Oh, ini dia, beku. Hey. Oke, yang beku ya ini. Lanjutnya ke arah satu lagi. Di bawahnya statu. Oh, ini dia. Hep. Nyawa gua anu. Oke, sebelahnya ini gimana ini nyarinya? Oh, yang ini lanjutannya ada dua. Sorry ya, bikin lama. Nah, ini aslinya di sini ada batu, ketutupan batu. Itu tinggal dihancurin aja. Entah ada batu atau enggak ya, gua lupa soalnya. Nah, ini ada Noctilucus Jade. Jadi yang ini udah gua. Selanjutnya agak sini dikit. Nah, ini dihancurin. Nah, kan ini gua nggak muncul karena udah gua ambil. Nah, ini batunya di sini nggak muncul karena udah gua ambil sebelumnya. Jadi lanjut aja ke bawah. Nah, lokasinya di sini. Oh, ini ada ini.
satunya ngilang. Oke, ini udah terus. Ini kelihatan. Oke, ini udah, lanjutnya depan lagi. Nah, ini dihancurin kayaknya keluar musuh ini. Pertanda. Nah, ini dia, tinggal ambil. Serem cuy, berkena petir. Selanjutnya di atas ini kayaknya ini. Ntar teleport. Aku ambil dari teleport. Habis teleport nggak hujan. Nah itu dia, kebakar. Harus dibakar sih. Oke, yang dibakar ini udah ya. Ya, ternyata yang dibakar ini belum gua tandain ya. Terus selanjutnya sama lokasinya. Kayaknya di atas. Coba cek. Gua bingung ini antara atas sama bawah ini. Nah, di atas ternyata. Setelahnya yang dibakar itu dia ke atas ya. Oke, lanjutannya. Nah ini. Astaga. Oke, udah. Lanjutnya ke bawah. Ini pakai elemental monumen. Apa ini? Petir-petir tanah. Harus cepet ya ini di waktu, soalnya tadi gua lihat ada kedap-kedipnya ini panah, apa elemennya. Oke, sorry, belum tak ambil. Lanjutannya ini kayaknya di atas. Oke, karena di atas nggak ada, berarti di bawah. Ini kan bisa teleport dari sini ya. Ini cari yang ada batunya. Oh, sakit. Oke, udah kelar. Udah keambil belum? Nah ini di depan ada dua. Cuman lokasinya.
Nah, ini lokasinya ternyata di balik ini satu. Nah, yang bawah ini, yang bawah lokasinya di... Oke, kelihatan. Ini dia. Yap, ngelawan lava. Akhirnya kelar, gila damage-damage mungil gini. Susah ngalahin. Enggak susah sih, lama ngalahin. Oke, selanjutnya ke arah sini. Sambil liatin minimap ya. Apakah di atas? Oh iya, di atas. Ini kalau udah ngambil udah bisa lewatin aja ya. Nah, yang ini di atas ini. Ya, ngelawan. Oke, udah kebuka. Ntar drop ini penting. Nah, udah kan ya, di bagian Yoguan soal ini udah tinggal Mingyun. Nah, ini lokasinya di mana ya? Ntar gua lihat. Satu pertama deket tangga, kedua sama, ketiga juga yang di kayu-kayu. Oke, cari deket tangga ini. Tangga terus kedua ini ke bawahnya. Ketiga kayaknya di belakangnya ini. Coba. Nah, ini ya. Terus katanya di dekat crane juga ada. Gua cari dulu crane-nya. Keren ini. Oh iya, ini ada ini. Oke, dengan begitu di sini 3 udah kelar. Terus selanjutnya itu
di dalam gua. Oke, cek dulu dalam gua. Seingat gua udah sih. Ah, udah. Di dalam gua ini satu. Udah gua ambil maksudnya. Kalau mas, kalau udah gitu udah gua ambil. Nah, ini lawan sini. Genki dasu yo. Oke, nggak ada drop lain. Lanjutnya ke arah sini ya, atas. Iya, manjat. Pantesan susah banget nyari. Biasanya di pojokan. Sorry, ini Liwi. Nah, ini dia. Tinggal dipukul batu, ambil. Terus lokasi selanjutnya ke kanan. Nah, ini. Ini di dekat bos-bos ini ada loh. Di sini. Tapi gua kan udah gua ambil lah, Pak. Jadi nggak ada, nggak kelihatan. Jadi gua skip, lanjutnya ke arah atas. Oke, chestnya di pohon, destroy a target. Jadi ini dihancurin. Oke, nice. Gak usah dilawan lah. Tetap betul lagi ya. Selanjutnya di belakang rumah. Oh, itu dia. Nah, ini di belakang rumah. Terus dua lagi ini defeat a group of enemy. Satunya active pleasure plate. Oke, jadi oh yang di sini. Yang pas misi ini ada ini gua. Tapi karena udah gua ambil jadi kosong. Lanjut ke lokasi selanjutnya. Oke, BGM-nya udah hilang. Wah, pelitnya ini susah ini. Kalian harus pakai main karakter yang Geo ya. Ini ganti elemen tanah. Jadi gua masalahnya coba ember sama zombie. Kibarashi ni naru na. Coba ember dulu. Kita gak aktif. Hekiritsu senjin. Oke, Zhongli ada. Untung gua ada Zhongli, jadi nggak perlu ganti main karakter. Kecuali kalau posisinya dua itu agak susah itu. Lanjutnya ke sini ya. Dari gua teleport dari sini, soalnya lokasinya di atas, di atas. Nah, ini lokasinya
di balik balik kotak. Yo Songli, lu gua ganti DPS dulu, balik lagi Visual Xiangling. Terus kalau nggak salah di bawah ini, nah ya di bawah, tinggal ke bawah dikit. Oke, dua udah terselesaikan, satunya di depan sana. Oh itu dia, langsung kelihatan gua. Ini kalau nggak salah ini, oh ini. Salah hei papa. Oke pas. Yang jadi tumbal api biar Noel. Oke di sini udah, lanjutnya the Sally status. Berarti ini di sini. Oh ini ada Sally, katanya saya di atasnya. Oh itu dia di belakang. Oke ini udah sini ya. Ntar merambat ke sini. Oh yang di sini ini yang questnya kakek ghost di village ya. Gua cek dulu. Bener apa enggak? Reward for completing the two stand alone. Oh iya, kakek yang jadi ghost itu penyesalan. Treasure. Jadi termasuk hidden. Hidden quest apa world quest ya? World quest lah, world quest. Terus selanjutnya di sini. Oh ini dia, waduh lawan ini Fatui. Petir-petir api, gak bisa, ganti Chong Yun. Cece, oke. Keiko ni iku no ka? Akhirnya kelar. Gua kaget padahal udah bener dua keluar yang healer. Oke jadi ini udah ngelawan Fatui. Kalau misal ada air, fokusin air walaupun ada musuhnya yang es, soalnya ngeheal terus nyebelin. Oke lanjutnya di sini. Oh masuk di pertambangan. Pertambangan 2 balon. Oke yang 2 ini di pertambangan ya. Kayaknya gua udah. Jadi nggak masalah lah dicek lagi. Terus yang di sini
Kalau nggak salah balon. Oops, hampir. Masih pakai Chong Yun. Anata no unmei wa. Oke, udah kelar. Yang ini, yang balon itu yang atas ya. Terus yang ini kalau nggak salah itu di bawah-bawah sini. Nah ini. Goba, hiyo fuke. Oke. Dapat achievement gua. Sorry. Kayaknya 100 box. Oh, 200. Udah 200, gila. Oke, lanjutnya yang di depan. Harus ngalahin ini. Udah ngalahin. Sorry, kameranya emang gini. Terus satunya di dalam tabak. Yang dua maksud gua. Nah ini di dalam tambang dicek. Oke, di sini kalau kalian masuk belum ngelawan yang kayak nyamuk-nyamuk itu, kalian lawan. Ntar habis itu udah dapet apa itu namanya, boxnya, treasure-nya. Satunya ini gua agak bingung ini satunya ini. Yang boxnya kan yang ini. Masalahnya yang ini gua agak bingung ini. Oh, at the end strain. Oh, di sini harus ngelawan momennya ini. Berarti gua udah maaf. Coba sih gua ngelawan. Oke, nggak muncul berarti emang udah ada boxnya, udah ada tapi dijaga sama monsternya. Jadi kalian lawan. Selanjutnya enaknya gimana ini? Rutenya dari sini ya, sini terus tuwak gapat manam ju 8. Urut gitu ya. Oke, berarti ini satu lokasi ini. Ini dia, langsung ketemu. Jadi nggak perlu lawan golem. Terus lokasi satunya ini di dalam gua ini. Oke, jadi nyari sisi lain dulu. Ke arah pantai kalau nggak salah. Ini kalian lihat minimapnya ya, terbang. Nah, ini ada ininya. Nah, di arah pantai sini. Nah, itu lokasinya masuk sini. Siapin stamina juga. Terus nyelam. Terus ke kanan. Nah, ini nanti ada treasure-nya di sini. Langsung diambil. Nggak perlu ngelawan ini momon-momonnya ini.
Terus selanjutnya yang di sini. Ini tadi udah ya, di gerbang yang ketutupan sini di dalam. Lanjutnya ini yang dijaga ketat. Ini gua kasih. Oke, udah kebuka. Ada BGM-nya nggak masalah lah, bisa dilewatin. Selanjutnya ke sini ya. Muter. Ini dekat musuh soalnya. Oke, udah kebuka. Terus ke bawah. Nanti aja gua hapus. Ini lokasinya. Masalah lokasi ini gua juga kurang tahu, gua lihat dulu. Oke, di atas. Di sini ternyata. Kirain ada ngancurin batu. Oke, yang ini udah ya, dua. Lanjutnya ke kiri map. Oke, tinggal diambil. Oke, lanjutnya di depan sini. Ini posisinya agak susah ini. Ini ajar dulu. Oke, ini ada tempat pembakaran-pembakaran, ini dibakar. Ntar gua jangan pakai xiangling, ember. Nah, ini dibakar 1, 2, 3. Yang 4 jangan dibakar dulu, ini bunuh biar nggak ganggu. Nah, ini baru kalahin maginya ini. Oke, udah gua kalahin, akhirnya keluar. Selanjutnya, nah ini sembunyi. Waduh. Nah, ini musuhnya dikalahin semua ya, baru dapat. Oke, satunya gua cari dulu. Gua nggak tahu lokasinya. Lokasinya mengatakan di sini kayak ada lingkaran.
Oke, gua nemu. Lokasinya di sini ya. Lokasinya di sini dan bukan di sini. Di sini. Nah. Ini dia, pakai Ember Doll coba. Kurang, gua masuk. Oke. Ah. Jadi karena nggak bisa kalian pakai karakter main karakter yang Geo ya, tanah. Nani wo sureba ii? Gua penggantinya Zhongli. Oke, 4 ini udah kelar semua. Lanjutnya ke arah pojokan. Zhongli-nya gua ganti DPS dulu. Nah, ini dia. Ini harus naik-naik ini tetap pakai karakter MC Geo ya. Asik. Di atas soalnya. Hey. Oke, akhirnya gua bisa walking. Emang harus pakai MCG itu bisa itu. Oke, waktunya ke sebelah kanan. Ambilin rewards-nya, ini terima kasih. Terus lokasinya Cincin Magi. Oke, akhirnya kelar. Ambil. Dua udah kelar, sisa dua lagi. Oke, yang pertama yang depan ini pas. Ini cari batu. Nah, ini ada batu kayak ini loh yang bisa dihancurin. Nah, oke, satunya di ujung paling atas itu. Oke, selanjutnya tinggal di lokasi ini ya. Ini langsung aja. Lagian dekat, langsung lompat aja.
Makanya itu gua nggak terlalu ngikutin rute-rute yang orang-orang bikin. Gua nyari rute gua sendiri. Ini satu. Oh, what the heck? Oke, akhirnya kelar. Sempet kaget gua, ada angin-anginnya. Nah, satunya ini di sekitar sini. Dia bilang, oh ini, tertutup batu. Terus, di kanan ini. Terus ngalahin ini. Oke, ini udah kebuka satu. Selanjutnya kalau nggak salah di belakang tembok ini. Nah. Oke, udah dapet. Kayaknya kalau nggak dibalik sini. Oh, ini dia. Oke, dibalik. Dibaliknya camp. Oh, kirain keluar juga. Lanjutnya ini. Oke, jadi habis dari arah camp ini ada dua, sebelah kiri sini sama yang sini. Lanjutnya di seberang. Di seberang sini dekatnya pohon. Wey. Wey. Ini udah, sini juga udah, tinggal dihapusin kalau udah. Tinggal 1 2. Ini masuk ke dalam kayaknya 3. Ntar gua cek nanti. Ini satunya di oke, ada ini. Pakai ember. Teisatsukichi. Shiaiyoshio. Celing. Oke, thank you ember. Kau telah menyelesaikan kontrakmu. Terus nyebrang. Oh, sebelah kiri. Yang batu itu. Oke,
Oke, akhirnya dapet. Nah, karena ini dua udah, lanjutannya yang di tiga ini. Oke, tiga-tiganya di dalam. Jadi tinggal renang. Blum. Ini keren ini lokasinya. Yang lainnya danau, ini di bawah bisa nyebrang dan nggak penuh-penuh airnya. Oke, satu ini. Terus ke lokasi dua. Mana ini? Kayaknya di balik semak-semak ini. Oh, di balik ya. Balik batu. Terus satunya di arah sini. Ya ini dia, di balik semak-semak. Oke, jadi tiga ini udah kelar. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.